Ada film yang bikin saya kecewa banget. Kamu bisa tebak nggak? Film ini berdasarkan game favorit saya, petualangan gitu. Judulnya Uncharted. Film yang sebenarnya seru-seru aja kalau kamu bukan fans dari gamenya. Jadi saya akan nilai film ini dari dua sudut pandang. Sudut pandang orang yang nggak tahu tentang gamenya dan sudut pandang orang yang udah namatin semua gamenya. Kalau kamu nggak tahu tentang game Uncharted, kamu akan dapat film petualangan yang actionnya lumayan asik. Tapi kalau kamu fans dari gamenya, kamu akan lihat Uncharted versi bootleg, kayak versi bajakan. Banyak scene di film ini yang ngikutin gamenya, tapi bagusan yang versi game. Saya suka sama Tom Holland, tapi dia nggak punya karisma kayak Nathan Drake di game. Rasanya kayak nonton Tom Holland sebagai Tom Holland. Karakter lain juga gitu. Sally-nya nggak berasa kayak Sally, Chloe-nya nggak kayak Chloe. Urusan cerita dan karakternya berasa kurang. Padahal ini lumayan ketika filmnya nggak berusaha ngikutin game dan bikin hal yang unik sendiri. Jadi saya anggap aja nih Uncharted versi universe lain. Uncharted saya kasih rating 7 dari 10 untuk orang yang nggak tahu gamenya, dan saya kasih rating 3 dari 10 kalau kamu fans dari gamenya kayak saya. Digabung dan bagi 2 jadinya 5 dari 10. Dan saranin kamu main gamenya aja. Itu film yang lebih bagus daripada ini.